Masih segini dong. Ya udah enggak apa-apa sih. Oh, masih di gapan. Ya oke, okay. Cukup. Ready. Serius. Dari segitu dong. Coba aku mau lihat di kedepannya. Coba kalau di kedepannya segimana? Semuanya? Coba yang belakang kedepannya. Yang di. Gini aja kak, kedepannya. Mau tarik kesini, yang ini kedepannya rambut belakangnya. Kira-kira kalau di Aris tadi dia nekat banget loh, mau dipotong pendek. Aku udah, ini yang ketiga, deal. Sure. Ayo, ayo. Go! Baiklah, kita potong. Sip. Yakin? Udah. Oke. Yakin. Oke, cu. Mulut kalau pendek. Masih segini dong. Ya udah enggak apa-apa sih. Oh, masih gede banget. Ya oke, penting aja. Cukup. Tada. Oh my god, ini panjang juga ya ternyata ya. Oke. Okay. Mau tidur deh ini. Guys, ini rambutnya ada warna jadi gue gak bisa buat donasi. Iya. Yang buat ini aja buat donasi. Oh, iya, yang hitam. Gak ada warnanya, baru. Oh my god. Biasa aja dong, baiklah. Jadi, oh jadi se-layer yang ini. Tadi, kamu mau akan pendek lagi atau segini? Udah segini aja sih. Dia lebih seger sih, tapi segitu masih boleh? Atau masih boleh? Masih boleh segitu. Masih boleh. Bye. Bye. Gimana rasanya? Ngeklon? Ringan sih, aduh hidup banget. Aku ngilangin dia untuk apa namanya? Why not? Iya. Aduh enak banget kak. What? Sedih. Long is hot style gak juga sih. Cuma begini langsung habis. Iya. Yuk kita keramasin dulu. Oke, okay, thank you guys. Kita lihat dulu deh, biarin dikeramasin dulu. Nanti baru kita benahi lagi. Jadi baru dipotong sedikit doang. Keramas juga lebih cepet pasti ya. Oke, okay. Dia denger. Karena dia bikin tesa. Bulat. Oh, mereka segini sih kuda lebih. Bulat. Bulat kalau kamu. Mau enggak bisa karena kertasnya ini yang blanka rambut itu enggak rekomendasi untuk dilipisin karena rambut itu agak ikal. Thank you.
blow aja kan. Kamu mau dipakai air pak, karena buat rambut aku rontok kan. Oh. Aku pikir, maksudnya aku tahu tuh pasta, cuma aku pikir ya udah sekalian aja sama ini serum air pak. Dulu pakai Crestase, cuma kayaknya terlalu oily banget di rambut aku. Ya, nggak cocok ya. Iya. Tinggal kita berdua cuy, gak ada lagi. Gak ada lagi yang di sini. Es krim masih berlaku es krim. Masih asik. Sombong. Kita buang es krim juga. Es krim kita buang. Oke, dia udah gak nyepol-nyepol lagi guys. Dia udah kayak ibu negara. Udah biar dia seumurannya dia. Oke. Okay, kalau skoping jangan. Aduh. Nangis kayaknya kalau skoping. Biasanya ada di gitu-gitu ada juga yang skoping. Pawan kali ya. Yes. Cuma juga banyak juga yang skoping. Pikiran itu lucu. Nah kalau mau nyatok, kalau posisinya panas, kamu jangan sisir. Posisinya panas jangan sisir. Oke. Kamu jangan sisir. Biar dia lebih cool dulu, baru lebih adem dulu. Kamu baru sisir. Oke. Soalnya dia akan berdiri-diri nanti rambutmu jenisnya kayak gitu soalnya. Jenis-jenis. Ini kalau di blow kamu rasa gimana? Lebih ringan ini atau dari tadi? Oh, lebih enak ini sih.
mirip sama Kaleri. Ada Kaleri namanya Kaleri. Dari situ dong guys. Kamu jadi pegangin dulu tadi. Kamu berantakan itu? Kamu di itu? Itu yang berantakan. Aku bawa pulang ini ya. Terus aku rapiin terus. Semuanya guys. Ini hadiah dari Karendit. Hadiah buat aku. Giveaway itu. Ini emang shock sih. Gara-gara dia minta dibanding. Kenapa langsung nanya berulang-ulang? Iya berulang kali. Ada lebih dari 3. Katanya cuma 3 kali. Tapi ditanya lagi. Shock. Takut-takut. Paling kalau beberapa bulan lagi aku masih kerja, aku potong lagi. Ya belum tahu sih. Ya maksudnya kalau aku pengen panjangin lagi ya. Oh. Ya kalau aku pengen pendekin lagi. Pendekin. Oh, next. Aduh jangan. Ya tapi. Oke, sting. Aku ngeri ini jerawatnya dia doang. Coy. Dua titik di atas tongnya. Kalau lama saya lihat sih. Soalnya kalau jerawat di kepala itu lebih sensitif. Kamu garuk satu, kamu bisa nyebar kemana-mana tuh sih temennya. Ntar berdatang lagi temen. Finally coy. Aku cuma ngalusin doang, gak dapet. Ada di blog, biar lebih gimana gitu. Tuh, kalau dari samping ini lebih kelihatan. Ini nilainya rata. Jadi masih di bawah. Ini lah. Bagus sih. Bagus. Okay. Thank you udah mempercayaiku sebagai reseller untuk makeover. Yuhu. Kita share ke YouTube. Aduh enak banget Rina. Ayo yang mau potong rambut. Jangan lupa yang mau ringanin kepala. Ringanin kepala. Ringanin dosa, beban. Oh tadi udah berantakan berarti. Yuh udah berantakan. No apa kita. Deh. Udah berantakan banget. Gak bisa diselamatin lagi kayaknya. Udah berantakan rambut jadinya tadi dong. Dan besok kalau kantor kayak gini. Aduh gila enak banget. Bagus. Thank you, Pak. Aku suka banget. Terima kasih. Kita cuma doang. Tidak ada suara apapun. Coba aku mau lihat belakangnya bentar. Belakangnya bentar aja. Nih belakangnya dia mintanya rata gitu. Kalau di sini tuh jadinya segini. Nah, cuy. Jadi ringan, lebih ringan daripada yang tadi kalau aku dibilang. Oke. Okay. Sip, sini. Lebih kayak bocah. Emang dia masih bocah sih. Kalau tadi dia dewasa banget panjang. Thank you, Kak Claudi. Aku manggilnya apa? Kak Claudi. Kak Claudi. Klo. Kak Claudi. Berarti mau keramas lagi apa nggak usah? Enggak. Tadi ngomongnya mau antar gimana ya? Kalau udah jadi pasti dia lebih nggak mau dikeramasin, cuy. Bapak-bapak dia biar aja. Sip. Oke, bye.